Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-72, maka Polres Asahan menggelar kegiatan sosial berupa donor darah. Kegiatan donor darah ini dilakukan di Aula Wira Satya Polres dan bekerja sama dengan pihak Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan peserta personil Polres Asahan, TNI Angkatan Darat Yonif 126 Kalacakti, dan Subdenpom yang ikut dalam giat donor darah tersebut. Menurut Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi, kegiatan donor darah ini merupakan wujud kegiatan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan darah, dan juga dapat menjaga kesehatan para personil agar memiliki fisik yang sehat dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Kapolres yang baru pertama kali melakukan donor darah dalam hidupnya ini menyebutkan bahwa kegiatan sosial ini dipilih karena dinilai sangat penting dalam kehidupan. Kapolres juga merencanakan ke depannya kegiatan sosial seperti ini akan tetap dilakukan karena Polri ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.